Oke, kita bandingkan dengan yang ada di website, informasinya lebih pasti. Nah, ini website dari gudang garamnya. Kita lihat kontak ya. Nah, di kontak ini ada kantor kami, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 79 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Di video kali ini saya akan mereview undangan interview palsu yang mengatasnamakan PT Gudang Garam. Seperti biasa, ada teman kita di grup itu menanyakan undangan interview atau undangan tesnya ini benar apa tidak. Oke, langsung kita lihat saja formatnya. Nah, seperti ini formatnya. Ini attachment dari email ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, kelihatannya sih benar banget ya, tapi kalau dilihat lebih teliti ada yang aneh. Oke, kita bahas dari atas. Yang aneh itu pertama logo kop suratnya. Kalian kalau sering merokok pakai Gudang Garam pasti tahu logonya seperti apa ya, fontnya juga seperti apa. Tapi Gudang Garam ini fontnya tuh, aduh ampun dah. Kita cek ya di Google logo Gudang Garam. Nah, logonya seperti ini teman-temannya. Bisa dilihat sendiri di sini ada fontnya. Fontnya itu nggak tahu, saya lupa ini di Photoshop ada. Pokoknya fontnya seperti ini ya. Dan kebanyakan memang seperti ini. Hampir semua ya. Nah, kita bandingkan dengan yang ada di attachment ini. Nah, di attachment ini fontnya beda sekali dengan logo aslinya Gudang Garam. Kemudian dari tulisan PT-nya juga nggak rapi, ini maksudnya gimana gitu ya. Terus nggak, ini juga nggak sesuai dengan tulisan ini nih PT-nya. Oke lah, dari sini sudah kelihatan nggak jelas logonya, ngaco ya. Kemudian alamatnya, alamatnya Jalan Cokroaminoto nomor 7 Pemecutan Kaca, Kecamatan Denpasar Utara. Oke lah, menurut saya ini kok di sampai Denpasar gitu ya. Oke, kita lihat nanti di website aslinya, kantor pusat sama kantor cabangnya itu di mana saja. Kemudian di bawahnya lagi kita lanjut. Oke, saya tidak akan membahas lebih detail masalah ini ya, apa nih detailnya ini. Kemudian di bawahnya lagi ada tulisan-tulisan yang lain. Di tempat dengan hormat. Nah, dari sini ada yang nggak serak sama saya ya. Nggak seraknya di mana? Ini enggak ada spasinya, aduh, enggak ada spasinya nih. Sehubungan dengan rekrutmen calon, oke lah. Bla 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 bla, kemudian udah formalitas ya. Berdasarkan hasil evaluasi dari tim rekrutmen section Department of Human Resource Development, panjang kali lebar kali tinggi ya, terhadap lamaran pekerjaan saudara atau saudari, dengan ini menyatakan kami menyatakan balik ya, telah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi dan beberapa pernah mengikuti tahap seleksi. Oke lah, BPS dan BPA 2021 yang diadakan sesuai dengan jadwal berikut. Nah, di tulisan ini lebih kacau lagi ya. Masa tulisan jadwal tesnya seperti ini sih, jadwal tes terus kemudian underscore. Ini buat apa? Ini mau bikin akun Instagram atau gimana pakai underscore? Ini menurut saya nggak lazim lah untuk seorang HRD tulisannya seperti ini. Kemudian oke lah, hari tanggal Rabu 17 Februari 2021, dan ini tidak ada spasinya. Kayaknya sih ini menurut saya copy paste ya dari format tempat lain, jadi cuma diganti doang tanggalnya, jadi ini lupa dia spasi. Kalau sekelas HRD Gudang Garam seperti ini ya memalukan lah ya. Kemudian tempat. Nah, di sini ada yang konyol lagi. Ini tempat titik dua, kemudian ditulisi alamat lagi ya kan, titik dua. Aduh, sekelas Gudang Garam kayak gini memalu-maluin ya. Harusnya tempat ya udah nggak usah kasih alamat. Nah, udah jelas tinggal kasih tulisan Jalan Cokroaminoto bla 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 seperti itu. Jadi dari jadwal tesnya ini sudah kelihatan lagi ya penipuan. Kita lanjut ke bawah. Tanda pengenal saudara untuk dapat mengikuti ini adalah membawa bukti bla 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 bla. Oke lah. Kemudian di bawahnya lagi, luar biasa ya di sini. Tembusan Kementerian BUMN,
Kementerian Keuangan, maksudnya biar apa gitu. Aduh, ini Kementerian BUMN biar apa gitu ya. Terus kemudian hormat kami Direktorat Sumber Daya Manusia Panitia Rekrutmen Gudang Garam. Dan ini cuman scan-scanan. Kalau semua ini, aduh, scan-nya juga kayak gini amat gitu ya. Jadi nggak penting banget lah ya, scan-scanan ngapain gitu. Kalau semua memang itu resmi, nggak usah pakai scan tanda tangan digital. Kalau sekelas gudang garam kan pasti bisa beli lah alatnya buat tanda tangan digital ya. Kalau nggak mau yang gratisan ya lewat Android, ada aplikasinya kan, tinggal di tanda tangan digital kemudian di save PNG. Nah itu jelas, ini mah asal tempel aja gitu kan. Materinya juga ini kayak sobekan ya, ini nggak kotak gini, ada sobekannya dikit gini. Nemu di Google kali ini ya. Kemudian namanya Muhammad Nur Fajri ya, ini nyomot dari mana saya tidak tahu. Kemudian tembusan ESDM, ini tembusan, di sini tembusan juga. Nah ini dari sini kelihatan juga teman-teman, ini nggak jelas banget tembusannya buat apa gitu. ESDM, energi sumber daya mineral, Depnaker, BPL Migas, ini maksudnya biar apa gitu. Ayo lewatilah, dari sini udah lihat lagi ya kalau ini tidak meyakinkan. Oke, kemudian ini ada yang lebih sangar lagi, ada list daftar peserta yang berhak mengikuti tes wawancara. Waduh, kelihatan formal ya. Ahmad Mahdalena Panjaitan, berapa ini, nemu di mana nama-namanya ini. Oke ya, ini berurutan ya, ya kelihatan asli lah. Kalau teman-teman melihat video saya yang sebelumnya, ini sama ya. Jadi video saya yang sebelumnya itu membahas tentang undangan interview Garuda, kok Garuda sih, PT Santos apa ya kalau nggak salah ya, sama persis teman-teman. Nih, kalian bisa lihat di sini kalau nggak salah, ini formatnya sama cuman beda PT. Jadi ada kayak gininya juga ya, ada tabel-tabelnya kayak gini. Ini kayaknya orang yang sama ya, cuma di sini bedanya ada travelnya. Nah, saya sudah jelaskan di video saya yang di sini kalau nggak salah, saya lupa. Kalau enggak di bawahnya, lupa, pokoknya ada. Oh ini, bukan, kayak sih ini Santos ya. Jadi saya menjelaskan di sana itu tentang syarat dan ketentuannya, dan sama di sini juga syarat dan ketentuan peserta tes diwajibkan untuk melakukan SMS konfirmasi kehadiran. Wah ini ya. Dan saya sudah bahas di sini juga bahwa PT-PT yang besar itu tidak pernah bekerja sama dengan agen travel. Contohnya ini ya, Bayu Buana. Jadi peserta tes diwajibkan untuk melakukan SMS konfirmasi kehadiran ke Bayu Buana Travel yang sudah diberikan tanggung jawab oleh pihak perusahaan. Jadi ada klarifikasinya di mana dulu di websitenya bahwa perusahaan itu tidak bekerja sama dengan agen travel sama sekali. Jadi ini sudah jelas 100% penipuan. Jadi ada kasusnya juga, saya juga menjelaskan di video sebelumnya. Ada yang WA saya menanyakan ini ada dari undangan interview PT Santos, disuruh transfer buat pembelian tiket pesawat tapi nanti diganti, alasannya seperti itu ya. Saya bilang udah nggak usah dibahas, itu percuma. Dah, nah, dan ini sama teman-teman, reservasi tiket dan transportasi pesawat pulang pergi, menjemput mengantar. Oke. Ini udah kayak artis ya, dijemput ya, mau kerja suruh beli tiket pesawat melalui agen travel ini. Dan menurut saya formatnya juga aduh nggak rapi ya, ini dari logonya aja menceng-menceng kayak gini nih, nggak, aduh nggak center sekali ya. Kalau bisa mau nipu yang rapi sekalian, cari logo yang bagus, kemudian ini lebih dipepetin lah kotak. Ini kan penyok nih logonya, aduh nipu kok nanggung-nanggung ya. Kemudian untuk efisiensi, efektivitas, dan untuk meminimalisir segala keperluan yang dibutuhkan dalam proses keberangkatan calon karyawan sebelumnya, maka bla bla bla, salah satu biro. Oke lah, jadi istilahnya mengaku ya, Gudang Garam itu bekerja sama dengan Bayu Buana Travel, mengaku-ngaku, padahal ya nggak mungkin sekelas Gudang Garam seperti itu ya. Nah di bawahnya ada lagi syarat dan ketentuan akomodasi dan transportasi. Biaya akomodasi dan transportasi ditanggung oleh peserta dan lain sebagainya. Ini sama persis dengan yang di sini, sama persis.
kemudian bla 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 prosedur penggantian sama ya kayak si oknum yang sama juga. Kemudian tahap seleksi, oke. Kemudian bagi yang dinyatakan oke lah. Ketentuan tidak pernah dihukum bla 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 bla, oke lah. Demikian penjelasan singkat kami. Nah, di bawah lagi ya, teman-teman bisa lihat logo aslinya ya seperti ini. Bandingkan dengan yang di atas. Kayaknya sih si penipu ini tidak bisa menemukan font yang mirip dengan logo aslinya Gudang Garam. Jadi asal templok-templok aja ya. Yang penting kelihatan logonya. Aduh. Oke, kita bandingkan dengan yang ada di website, informasinya lebih pasti. Nah, ini website dari Gudang Garamnya. Kita lihat kontak ya. Nah, di kontak ini ada kantor kami, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 79 Jakarta. Kemudian di sini ada petanya ya, ada beberapa kantor cabang. Ini kantor pusatnya, Jalan Semampir Kediri. Kemudian kantor perwakilan Jakarta di sini, benar. Kemudian kantor perwakilan di Surabaya, Legend Sutoyo. Kemudian distributor Jakarta juga. Dan yang jelas tidak ada yang ada alamatnya di Denpasar ya. Ini kan Denpasar nih. Di sini tidak ada teman-teman ya. Tuh, tidak ada yang di Denpasar. Jadi sudah 100% itu penipuan. Oke, sudah jelas. Ini sama persis sama dengan yang video saya yang ini. Kalian bisa cek lagi ya di Santos ini kalau nggak salah. Bisa saya bahas panjang lebar soalnya kasusnya ini ada teman kita yang DM di Instagram saya. Nah, ini Instagram saya. Teman-teman bisa lihat sendiri, bisa follow juga ya, follower saya jelek sekali 599. Dan tiap hari selalu ada teman-teman yang menanyakan tentang undangan interview ini kayak tadi ya. Nah, ini baru belum saya balas. Ini juga, dan masih ada 3 request lagi yang belum saya balas. Oke lah, mungkin itu saja teman-teman review dari undangan peserta tes PT Gudang Garam. Yang jelas undangan PT Gudang Garam ini adalah palsu, 100% palsu atau penipuan. Jadi kalau teman-teman ada yang mendapatkan undangan interview seperti ini lagi, jangan dibalas, tidak penting ya. Soalnya sudah ada kasusnya, jadi saya sudah review. Teman-teman harusnya jangan sampai ketipu lagi, apalagi menanyakan. Kalau bisa saya menyarankan teman-teman itu menonton video sampai selesai. Oke, kalau semua ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar atau DM saya ya di Instagram. Ini Instagram saya, DM saja. Kalau kurang jelas nanti saya balas secepatnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bahas di video review kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.